kan jadwal kita panen. Semoga panen kita berhasil ya. Iya, semoga aja. Ayo, siap-siap dulu. Ayo. Kira-kira hasil panen hari ini kita gimana ya? Ya, semoga saja hasilnya bisa bagus. Tapi apa sih? Aku sedikit tidak yakin karena cuaca sekarang tidak menentu. Iya sih, tapi kita harus berpikir positif supaya panen kita hari ini bisa bagus. Ya? Jangan-jangan punya kita juga gagal panen. Wah! Kita cemot. Bun, kita samaan deh. Punya kamu gimana, Git? Jadi, ini kita namanya gagal panen. Aku sudah menduga karena perubahan iklim saat ini tidak stabil, tidak seperti pada bulan kemarin. Jadi, hasil panen kita bisa berhasil. Bedanya cuaca bulan ini sama kemarin apa, Git? Jadi gini, kalian ingat nggak bulan kemarin cuaca di sini sejuk, dingin, dan curah hujan yang cuaca ekstrim pagi hari sampai siang hari, tiba-tiba hujan deras. Perubahan cuaca dan iklim tidak menentu, itu membuat sayur-sayuran kita tidak bisa beradaptasi dengan cuaca dan iklim yang ekstrim. Oh, jadi gitu ya, Git? Terus gimana dengan hasil panen kita yang gagal ini? Ya mau gimana lagi? Kita lanjutin aja panennya, siapa tahu masih bisa dijual ke pasar. Ya udah yuk panen, udah mulai siang nih. Yuk, yaudah yuk. Gimana nih? Udah belum? Udah? Ayo, yuk berangkat ya. Gara-gara pohon di desa kita banyak yang ditebang oleh orang asing itu. Iya tuh, betul banget. Itu pasti salah satu penyebabnya desa kita panas kayak gini udaranya. Tenang, untung bawa ini. Wow. Aduh. Apa sih, Git? Aduh. Iya tuh. Ada dua orang di pinggir hutan. Dia membawa gergaji lagi. Pasti dia mau menebang pohon lagi. Bagaimana kalau kita mendekat, memastikan apa yang mereka bicarakan? Kalian aja, tinggal deh. Udah, ayo. Tapi hati-hati. Hati-hati. Bagaimana Pak, sudah siap dengan tugas Bapak? Siap Bu, sore ini saya akan kerjakan. Bagus kalau begitu, lebih cepat lebih baik. Siap Bu. Mana nih orang-orang asing itu? Ya nih, kok kelihatan ya? Aku jadi penasaran destinasi apa yang mereka maksud. Itu orangnya. Nah, itu mereka. Kalian aja dulu. Nanti kita mencegat. Kita tahu apa maksud mereka. Iya, itu betul-betul. Iya. Bagaimana Pak, bisa dikerjakan sekarang? Tapi sini dulu ya, saya mau mengambil barang saya yang ke kantor. Bisa Bu, kalau gitu. Begitu saja kalau begitu. Ya sudah kalau begitu. Tunggu sebentar ya, Pak. Iya. Iya tuh. Tertidur. Gimana kalau kita kerjain aja? Kalau kamu ngapain sih? Tunggu ambil gajinya, biar dia tidak bisa menebang pohon kita lagi. Nanti, kalau dia mencari gajinya, baru kita datengin dia, terus kita tanya deh, apa sih dia? Wah, tumben kamu pinter, Nap! Tapi, kalau gagal gimana? Ya, sekali aja sama aku. Oke? Hati-hati, Nap! Thank you.
ketiduran. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Gimana, Pak, bisa menebang pohonnya sekarang? Bisa, Bu, tapi tiba-tiba kok saya hilang ya? Mungkin Bapak lupa menaruhnya? Tidak mungkin, saya pasti dijamin saya tadi, Bu. Kalau begitu, coba cari dulu, Pak. Iya, Bu. Gaji ini ya? Nah, itu gaji saya. Sebelum kami mengembalikan gergaji ini, kami akan bertanya apa maksud kalian di sini? Pasti kalian yang sering menebang pohon di desa kami ya? Lalu, apa misi rahasia kalian? Iya betul, kami yang sering menebang pohon di hutan ini. Cepat kembalikan gergaji kami. Kan, saya adalah salah satu anggota penyuluhan yang dikirim salah satu organisasi dari kota untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat desa ini tentang bagaimana menanggulangi gagal panen yang sedang melanda desa kalian. Dan ini Pak Ivan, tukang tebang pohon yang membantu saya. Lalu, apa hubungannya dengan kalian yang menebang pohon kami? Itu kan sama saja kalian merusak ekosistem. Jadi begini, kita menebang pohon itu untuk kami bersihkan, untuk pembuatan lahan, untuk pembuatan ladang, untuk masyarakat desa di sini. Lalu, misi rahasia kita adalah memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara menanggulangi gagal panen yang terus-menerus di desa kalian akhir-akhir ini. Dan kita akan membuatkan ladang perkebunan yang luas untuk bisa digunakan dan dibudidayakan bersama-sama. Oh, jadi itu misi rahasia kalian. Misi rahasia yang aneh. Iya aneh, kalian menebang pohon, tapi juga membuatkan ladang untuk kita. Nah, jadi kalian sudah tidak penasaran lagi kan apa misi kita? Kalau begitu, kembalikan lagi gergaji kita agar semua tugas kami bisa cepat selesai dan bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang lainnya. Nih. Jadi, jika suatu saat cuaca ekstrim melanda kalian, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah yang kedua, waspada kekeringan. Anda bisa menggunakan atau membuat alat alternatif penunjang pengairan. Yang ketiga, jika cuaca ekstrim melanda, Anda bisa membuat tenda transparan agar tidak berlebihan masuk ke dalam tanaman. Bagaimana? Sudah jelas tentang menanggulangi cuaca dan iklim yang berubah-ubah? Sudah. Terima kasih ya atas informasinya dan penyuluhannya. Mohon maaf kalau selama ini kami telah berbuat salah sama. Tidak apa-apa, saya juga merasa senang dengan misi rahasia ini dan bisa membantu warga desa ini.